orang yang dicintai disebut dengan mahbub. Mahbubun. Ya, orang yang mencintai disebut dengan muhibbun. Kalau kita ingin satukan keduanya, mencintai dan dicintai, maka kalimatnya berubah menjadi habibun. Habib, orang yang dicintai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara-saudariku, terdapat satu keterangan yang sangat menarik di dalam kitab Al-Kasyaf. Ya, yeah. karya Al-Imam Zamakhsyari atau Mahmud bin Umar Az-Zamakhsyari Al-Khwarizmi kitabnya Al-Kashaf an Haqaiq Tanzil wa Aqawil fi Wujuh At-Ta'wil atau sangat populer dengan sebutan Al-Kashaf di jilid yang keempat di halaman 297 keterangan terkait dengan tafsir pembuka surah An-Najm surah ke-53 urutan dalam mushaf Al-Qur'an ketika menguraikan tentang pembuka di ayat wan najmi hawa ayat pertama di surah ke-53 surah an dari sekian banyak pendapat terkhusus tiga pendapat populer di kalangan para ulama tentang wan najmi hawa ada yang menafsirkan dengan bintang furaya atau kejora ada yang menafsirkan dengan tetumbuhan yang mulai jatuh ada pula yang menafsirkan dengan turunnya Al-Quran secara bertahap. Namun demikian, ada keterangan yang sangat menarik yang diungkap oleh Al-Imam Az-Zamakhshari Al dalam kitabnya ini. Mari coba kita simak dan kita bacakan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an Urwah Ibn Zubair. Radiyallahu ta'ala anhu. dari Urwah bin Zubair. Semoga Allah meridai beliau. Beliau menyampaikan. Anna Utbah Ibni Abi Lahab bahwa Utbah bin Abi Lahab Utbah ini satu di antara putranya Abu Lahab ya jadi uh, Abu Lahab itu punya putra ada yang bernama Utbah ada yang bernama Utaibah dan keduanya ya pra Islam pernah menikah dengan dua putri Rasulullah SAW Utbah menikah dengan Ruqayyah radhiyallahu taala sedangkan Utaibah menikah dengan Ummu Kulthum radhiyallahu taala anha dikisahkan di sini tentang Utbah bin Abi Lahab wa kanat tahtahu bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam diterangkan seperti apa yang saya tadi utarakan nah, sedangkan Utbah ini adalah suami dari putri ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Ruqayyah radhiyallahu taala anha sayyidah Ruqayyah adalah al syam. Satu kali utbah ini hendak bepergian ke syam. Ya syam itu wilayah yang cukup besar sekarang. Setidaknya mencakup empat negara. Ya jadi sekarang itu ada Syria, ya di syam. Kemudian Lebanon, kemudian ada Palestina dan Yordania. Jadi wilayah syam. Satu kali utbah hendak keluar, ya menuju syam. faqala la'atiyanna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ya aku pasti akan datangi dulu ya Muhammad SAW dan aku pastikan aku akan menyakitinya dulu ya jadi dia berniat sebelum berangkat ke Syam ini ingin mendatangi Rasulullah SAW dan hendak menyakiti beliau jadi berniat dengan serius ingin menyakiti Rasulullah SAW tahu maka kemudian ia mendatangi Rasulullah SAW فقالا, dan dia berkata Jadi yani, ke ayah mertuanya, ya sekaligus bahkan ke kerabat terdekatnya, karena Abu Lahab itu pun adalah paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dia katakan? Ya Muhammad. Ah ini tak ada sopannya, karena berniat menyakiti bahkan tidak memanggil dengan panggilan yang sopan. Ya Muhammad wahai Muhammad wasallam. Huwa bin Najmi idza Hawa wa bil dana fatadalla. Ah, Dia menunjuk dengan kata ganti ketiga mewakili dirinya dia si utbah itu katanya nah, ini kalau sudah menggunakan kata seperti ini ini bentuk perendahan jadi seakan-akan tidak menganggap kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia menunjuk dirinya besar dan berkata dia tahu kang Muhammad Wasallam dia si utbah itu anaknya Abu Laha. padahal dia yang berkata ya kafirun bin Najmi hawa orang yang ingkar bin Najmi itu hawa ya di sini kalau kita artikan tadi kepada tiga arti yang semula diantaranya Al-Quran yang diturunkan ya dia berkata si utbah itu ingkar terhadap seluruh wahyu ayat-ayat yang diturunkan ya kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dan juga ingkar terhadap yang mendekat kepadamu dan menurunkan wahyu ini Jibril alaihi assalam thumma maka apa yang dia katakan Pertama dia mengungkapkan pengingkarannya terhadap risalah dan nubuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa yang sangat kasar. Kemudian thumma tafa la fi wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wal kemudian ia meludah, ia melecehkan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludah di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radda Kemudian mengembalikan dengan kasar putri Rasulullah SAW Sayyidah Ruqayyah dan menalaki langsung di hadapan Nabi. Anda nah bayangkan, datang kepada Rasulullah ya, dengan kalimat yang kasar, dengan pengingkaran yang tegas, meludahi wajah Nabi dan merendahkan putri Rasulullah SAW dikembalikan kepada ayahandanya dengan cara yang sangat tidak terhormat. Ya. Maka apa yang terjadi? Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka Nabi pun langsung ya bersabda Sallallahu Alaihi Wasallam merespon apa yang diperlakukan oleh Utbah kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dengan satu kalimat yang singkat dan padat. Allahumma sallita alaihi kalban min kilabik. Ya Allah mohon kirimkan ya anjing diantara anjing yang paling ganas milikmu ya untuk menghancurkan utbah ini. Jadi salit itu bukan cuma datang, tapi menghancurkan merobek tanpa sisa. Ya, ini eh, kalimat yang sangat jarang diungkapkan Nabi SAW Alaihi eh, Wasallam. Anda bisa saksikan bahwa Nabi pun pernah datang ke Taif dalam sejarah, ya berdakwah. Beliau sampai dilempari, sampai berdarah-darah. Tapi ketika diminta oleh malaikat untuk bermohon kepada Allah agar penduduk Taif diadab oleh Allah, apa yang Nabi katakan? ya jangan lakukan mereka belum tahu saja mereka belum mengerti boleh jadi kelak di tempat ini akan tiba orang-orang beriman akan datang kalangan lelaki perempuan besar kecil dan mereka mungkin akan beriman kepada Allah dan dan Rasulnya tapi yang paling menarik di kasus ini rasulullah tidak banyak berkata tidak banyak berungkap bahkan langsung bermohon kepada allah untuk mengirimkan hukuman yang pantas bagi Uthbah bin abilahab saya ingin teruskan dulu bagaimana kisah selanjutnya nanti kita akan ambil kesimpulannya kemudian abu thalib ya dan pada saat itu ada paman Nabi SAW, yaitu Abu Talib, ya, menyaksikan peristiwa itu, fawajimalaha. Ya, ini diartikan di sini, wajimalaha sakata wa zaharati dahsyah fi Ya, beliau langsung terpaku, ya, sakata, kemudian e, sakata ini di, diiringi dengan dahsyah, terpaku, ya, terpaku kaget. Ya. Jadi kalau Anda mendengar suatu peristiwa seperti ada tersengat halilintar, kalau penerjemahan sekarang, jadi beliau langsung terpaku, kaget, kan? dan Uh, ada rasa yang sangat dahsyat ya terkaget-kaget di wajahnya uh, tanda kekhawatiran yang sangat dalam. Ya wakala kemudian beliau berkomentar makan agna kayabna akhi an hadid ya kamu nggak akan mungkin lolos wahai anak saudaraku dari doanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Talib menyadari apa yang disampaikan Rasulullah SAW pasti terjadi ya jadi saking kagetnya karena ini beliau ini lembut. Rasulullah ini lembut, disakiti pada dirinya, kemudian juga ada yang melempari, menjahili, itu membalas dengan balasan yang sangat luar biasa beradab, sangat mulia. Tapi di kasus ini, itu Nabi sampai mengeluarkan kalimat doa yang sangat dahsyat, sehingga membuat keadaan Abu Talib terpaku. ya Dan berkomentar, maka kayabna akhi an Kamu tidak akan pernah lolos, wahai anak saudaraku, maksudnya ke Utbah bin Abi Lahab, dari doa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. ila abihi fa Maka Utbah pun pulang, kembali, ya, menemui bapaknya dan mengabarkan apa yang telah terjadi. Ya, dia mengabarkan tindakannya dan respon Rasulullah SAW. kharaju ila syam, kemudian mereka pun berangkat ke syam. Ya, manzilan, ya, maka mereka singgah di satu tempat di satu rumah kediaman fa alaihim rahibun dair ya maka menerima mereka ya, salah seorang rahib pendeta mina dair ya dari wilayah tersebut fa qala maka pendeta itu berkata mengingatkan kepada uh, Abu Lahab Utbah dan rombongan dia ya inna hadhihi ardun musbi'ah yeah. Eh, hati-hati. Tempat ini tempat yang tidak biasa. Banyak binatang buas ya ya musbiah di sini ditafsirkan datasiba wa wuhush ya tempat yang banyak sekali hewan-hewan buasnya maka disampaikan oleh pendeta ini di tempat ini hati-hati banyak binatang buasnya ya kemudian apa yang terjadi faqala abu lahab maka abu lahab pada saat itu berkata li ashhabihi kepada kawan-kawannya aghithuna ya ma'syara quraishin hadhihi laila ya Wahai orang-orang Quraisy yang ikut rombongan saat ini, tolong lindungi kami malam ini. Nah, jadi sebetulnya Abu Lahab pun dalam konteks ini, dia mengerti, menyadari tentang dahsyatnya doa Rasulullah SAW. Dan bila kita lihat urutan ini, ya sampai ke level Abu Lahab pun sebetulnya meyakini risalah Nabi. Ya Dia mengakui ya, Rasulullah itu orang yang benar, orang yang dibenarkan, risalahnya benar, hanya, hanya. Ya, dorongan nafsu dunianya dorongan mempertahankan kedudukannya, dorongan keduniaannya, ya itu lebih tinggi yang dikerjai dimanfaatkan oleh setan sehingga mengalahkan nilai-nilai kemuliaan dan kebeningan hatinya. Dan dia meyakini dengan doa Nabi sampai berkata, wahai maksyara Quraisy, hei orang-orang Quraisy yang ikut rombongan ini, ya tolong kami malam ini, lindungi kami. Ya. Apa yang dia katakan? Fa inni ala ibni da'wata Muhammadin Ah ini buktinya. Ya, Aku takut ini terjadi sesuatu kepada anakku akibat doanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. jimalahum wa Maka mereka pun mengumpulkan bahkan unta-unta mereka. Ya. Lalu dibuat semacam perlindungan. Ya. Dikelilingkan. Jadi kalau kita ilustrasikan di sini utbah, ya Abu Lahab, ya kan? Maka dikelilingkan ini. Ya. Seperti taman. Makanya kalimat setelahnya itu ya ahdaku ya Kemudian mereka membentuk lingkaran seperti taman bagi uh, untuk utbah. Ya, jadi mereka tidur, untuk dikumpulkan, mereka sendiri mengelilingi utbah bin Abi Ya. Apa yang terjadi? Nah, ketika mereka tidur terlelap itu, semuanya tidur terlelap, utbah berada di tengah-tengah, dikelilingi oleh orang-orang Quraisy kafilah dagang tadi, yang akan merangkat ke Syam. Kemudian, Fajar al-Asadu. Tiba kemudian datanglah singa yang sangat buas ya Ya tasemba hahum mulai mengidentifikasi menciumi wajah-wajah mereka tuh datang singa mereka sedang tidur pulas ikan? tidak sadarkan diri tak terasa apa yang ada di sekitaran ya kayak Anda, saya atau kita sedang tidur pulas tak terasa apa yang terjadi nah, ini sampai singa datang pun tidak tidak terasa diciumi ya wajah-wajah mereka diidentifikasi hatta utbah, faqatalah sampai dia menemukan otbah bin Abilahab maka dihancurkanlah ya di, sampai tewas diterkam dimangsa dihancurkan oleh singa itu sampai dengan tewas uh, Nabi berdoa Allahumma salli alaihi kalban min kilabik Allah uh, datangkan ya ha hancurkan datangkan kepada orang ini ya, anjing diantara anjing-anjing terganasmu ini kalimatnya juga kalimat dahsyat ini itulah doa Nabi saw kepada Utbah bin Abi Lahab yang langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menghancurkan, menerkam di khutbah hingga tewas dan hina di hadapan manusia pada saat itu, di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menarik di kisah ini, tatkala seorang pujangga yang sangat populer dan pujangga ini adalah pujangga yang seringkali membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadikan seluruh syair-syairnya, ya syair-syair beliau untuk menegakkan panji Islam dan membela Izzah Rasulullah Sallallahu Alaihi Beliau adalah Hasan bin Thabit, ya Hasan bin Thabit. Beliau berkata, ya dalam salah satu syairnya, "Man <tuh> yarji'ul ama ila ahlihi, fama akilu sabi birajiyi." Nah, jadi ketika terjadi peristiwa itu, beliau mengisahkan, ya Orang-orang yang pergi ke Syam pada masa itu, kata beliau, semuanya pulang kecuali ada satu orang yang tidak kembali karena diterkam dan dihancurkan oleh binatang buas. Nah, yang ingin saya sampaikan, teman-teman sekalian, di kisah ini adalah hal yang tadi sempat saya singgung di pertengahan uraian kami, bahwa nabi itu orang yang sangat pemaaf, orang yang sangat mulia. Orang yang selalu mengesankan kebaikan, walaupun dalam konteks merespon satu hal yang menyakitkan, beliau pernah disakiti dengan lemparan batu di Toif, seperti tadi saya, sempat saya sampaikan, beliau banyak dicela disebut tukang sihir, disebut tukang syair, disebut orang gila sampai banyak turun pembelaan langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat Al-Qur'an. Tapi secara pribadi beliau tidak pernah kemudian membalas, merespon kepada para pencelanya dengan respon yang kasar. Namun di kasus ini beliau langsung berdoa kepada Allah untuk mengirimkan satu balasan langsung kepada orang yang menyakiti beliau pada saat itu dan yang paling menarik di garis bawahi jangan kita lupakan bahwa yang disakiti pada saat itu bukan hanya fisik pribadi nabi tapi ada keterkaitan dengan belahan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi, ternyata ada sementara ulama yang membaca peristiwa ini dengan satu pandangan yang sangat luas, dengan berkata bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam akan begitu peka dengan belahan jiwanya, akan begitu peka dengan keturunan dan keluarga besarnya. Jadi, ketika ada yang menyakiti pribadi Nabi, Nabi bisa menahan, Nabi bahkan bisa mendoakan ya dengan hal-hal yang baik yang ia bisa kembali kepada nilai-nilai kebaikan jika orang itu berniat untuk berubah. Tapi ketika yang tersinggung ya dari sisi Nabi adalah terkait dengan putrinya, terkait dengan keturunannya dan dilecehkan di hadapan Rasulullah SAW maka muncullah nilai-nilai yang tadi telah kita dapatkan respon yang tidak biasa sehingga dengan itu dapat terbaca ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan satu ayat di dalam surah asyura ya surah asyura di ayat yang ke-23 ya seakan Allah mengetahui perasaan Nabi ini yang tidak ingin terganggu dengan keluarga besarnya ya yang tidak ingin eh, dinodai keturunan keturunan beliau sallallahu alaihi wasallam sampai Allah menurunkan satu ayat yang tidak biasa ya perhatikan bagaimana Allah menyampaikan di ayat ini surah ke e, 42 surah asy-syura di ayat yang ke-23 dzalikal ladzi yubasysyirullahu ibadahul ladzina amanu wa shalihat ini dibuka dengan kalimat demikianlah Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh ini meneruskan pernyataan Allah di ayat ke-22-nya yang menjamin orang beriman beramal soleh ditempatkan di rawdatul jannah di taman-taman surga ya namun setelah itu perhatikan lanjutan ayatnya Qul as'alukum alaihi ajra ya katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umatmu bahwa risalahku ini dakwahku ini aku sampaikan dengan tanpa mengharap imbalan apapun dari kalian. Aku tak berharap uang kalian, tak berharap harta kalian, tak berharap materi kalian illal mawaddata fil qurbah. Ya illal fil qurba. kecuali satu saja. Aku berharap cinta kalian kepada kerabat-kerabatku illa fil qurba kecuali cinta dari kalian terhadap kerabat-kerabatku terhadap hubungan kekerabatan denganku. Eh, mari kita lihat bagaimana komentar Farah ahli tafsir yang memberikan tafsiran di Quran surah ke-42 Syura di ayat ke-23. Kita lihat pertama misalnya di Al Tafsir Al Kabir karya Al Imam Al Fakhrarazi ya ini ada di jilid ke-9. Ya di jilid ke-9 kita ambil di halaman 595 dan 596 ya nah, beliau memberikan penjelasan bahwa illal mawaddata fil qurba yang dimaksud al mawaddah fil qurba, kecintaan kepada kekerabatanku beliau simpulkan itu ada tiga ya tiga satu bisa umatnya ya seluruh umat beliau yang mengikuti seluruh tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan benar, ya mengerjakan segala perintah, meninggalkan segala larangan. Ya kita bisa lihat di sini, ya ada ada tafsiran demikian kita kita bacakan. Nah ini dia, ya. فَإِنْ حَمَلْنَاهُ عَلَى الْقَرَابَةِ فَهُمُ الْآلِ وَإِنْ حَمَلْنَاهُ عَلَى الْأُمَّةِ الَّذِينَ قَبِلُوا دَعْوَتَهُ فَهُمْ أَيْضًا آلِ ya jadi tafsiran pertama diartikan uh, seluruh umat rasulullah saw yang mengikuti dakwah nabi saw mencintai rasulullah saw mengerjakan perintah perintah nabi meninggalkan segala larangan maka mereka pun disebut dengan al ya keluarga besar muhammad saw dalam konteks pengikut dakwah dan risalah beliau ya itu diikutkan pada firman Allah di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat ke-31 di keumuman maknanya ul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika kalian semua umat-umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai Allah maka buktikan kecintaan itu ya dengan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mengikuti tuntunan Rasulullah, maka dia dicintai oleh Allah seperti Allah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun levelnya berbeda tapi rasa cinta itu diturunkan. Karena Allah mencintai Rasulullah, mencintai pengikutnya, maka ada hubungan cinta yang menjalin kekerabatan antara Rasulullah dengan umatnya. Tafsiran satu. Tafsiran kedua diartikan pula dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini terambil dari isyarat firman Allah wasabiqun asabiqun ulaikal muqarrabun. Ya di surah Al-Waqiah surah ke-56 ayat yang ke-10. Ya dan orang-orang terdahulu. Jadi jelas wasabiqun itu tafsir yang paling uh, lebih mendekatinya ya bisa dikatakan lebih tepatnya itu kalangan para sahabat ya karena mereka disebut dengan as al awwalun orang-orang pertama yang masuk Islam ya ada 40 orang kan setelah itu sahabat-sahabat lain menyusul was as-sabiqun ya adapun golongan orang-orang yang awal-awal masuk Islam golongan-golongan terdahulu ya ulaikal muqarrabun nah merekalah yang kemudian didekatkan dekatkan kepada Allah, didekatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini langsung penegasan dari Allah bahwa mereka termasuk mukarrabun. orang-orang ya, terdekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi eh, yang kedua, Alimah Fakhru Razi mengartikan ilal mawadda fil qurba. korba di sana dimasukkan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang paling menarik ada yang ketiga, dan ini menempati level yang tertinggi menempati level yang tertinggi yaitu langsung keluarga besar keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya baik ya semua tersambung dari Al Hasan ataupun Al Husain Ridwanullah Alaihi Wa yang keduanya tentunya tersambung kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra, ya putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri dari sahabat mulia Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah. Mari kita lihat teman-teman sekalian. Nah, di sini ada uh, petarangan yang sangat menarik, ya. E Sahibul uh, dan ah ini ada keterkaitan, ya. Yeah. Uh, pemilik Tafsir Al-Kasyyaf, Az-Zamakhsyari, ya. Yeah menyampaikan satu riwayat ya annahu lamma nazalat hadhil ayah ya tatkala turunnya ayat ini illal mawaddatu fil qurba ya kemudian kila dikatakan kepada Rasulullah SAW ya Rasulullah wa ya Rasulullah man qarabatuka haula wajabat alaina mawaddatuhum ditanyakan kepada Rasulullah ketika ayat ini turun ya Rasulullah siapakah yang dimaksud kerabatmu itu yang wajib bagi kami ini menyayangi mereka mencintai mereka Ya. Maka apa jawab Nabi? Fakala, maka beliau berkata, yang dimaksud itu yang spesifik. Ya. Fakala Ali, wa wa fa thabata anna aqarib an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Nabi spesifik disebutkan yang spesifiknya adalah Ali, Fatima dan putra dari keduanya dan tentunya ini mencakup keturunan keturunan dari mereka. Jadi Nabi menempatkan keluarga besar beliau dalam konteks keturunan yang tersambung kepada beliau itu di level pertama di al mawaddah al kurba yang langsung memberikan jawaban kepada sahabat yang bertanya siapa di antara ini ya mawaddah fil kurba di antara kurba yang bagi kami wajib mencintai mereka bagi kami harus menyayangi mereka tidak boleh menyakiti mereka ya maka dijawab oleh nabi di antara mereka itu level tertingginya adalah langsung keturunan dari Nabi sallallahu melalui jalur Ali bin Abi Thalib, Fatimah Az-Zahra, Al-Hasan dan Al-Husain. Kemudian wa idza thabata hadha, an yakunu bi ah, maka Al-Imam Fakhr Razi ya, mengomentari kalimat riwayat tadi mengatakan maka dengan tetapnya keterangan ini yang tadi disampaikan dari jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka mereka ya keturunan Nabi langsung dari Ali Fatimah Al Hasan Al Husain ini harus menempati porsi tertinggi ya dari nilai kasih cinta perhatian tak boleh disakiti dari tiga golongan yang tadi disebutkan ya keluarga keturunan langsung dari Nabi kemudian sahabat-sahabat Rasulullah nggak boleh nyakiti sahabat-sahabat Nabi nggak boleh mencela sahabat Nabi menyayangi keluarga Nabi keturunan Nabi sangat diutamakan bagus tapi saat bersamaan mencela sahabat Nabi mencela Abu Bakar as ya mencela Umar bin Khattab itu pun ditentang oleh Nabi ya jadi menyayangi semua zawil korba yang terkait dengan Rasulullah ya baik itu umatnya level terbawah kemudian naik ke atas sahabat-sahabatnya dan yang paling utama adalah garis keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan ya Imam Fakhr Razi langsung mengomentari Ya, bahkan ini kita bisa dapati beberapa petunjuk kata beliau. Ya, di antara petunjuknya la syakka anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbu Fatimah alaihi salam. Qala sallallahu alaihi wasallam Fatimatu bid'atun minni. Ya Fatimatu bid'atun minni. Yu'dhinni ma yudhiha. Fatimah itu belahan diriku. Belahan jiwa aku, ya. Maka siapa yang menyakitinya, dia telah menyakitiku. Ya. Siapa yang menyakitinya, dia telah menyakitiku. Dan bukankah keturunan dari Fatimah Zahra belahan dari jiwa beliau juga ya bukan ke Al Hasan putra beliau Al Hussein putra beliau tentu itu belahan jiwanya dan keturunan dari Al Hasan keturunan dari Al, -Al Hussein ya para sayyid syarif yang mendapatkan cinta yang dicintai itu keturunan ya langsung yang terurut nasabnya kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan ketika menjadi belahan jiwa Sayyidah Fatimah maka menjadi belahan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ya dan itu pun yang menjadikan bahwa muhammad karena itulah saking tingginya derajat mencintai keluarga besar ini pada level yang pertama sampai dijadikan doa dalam tashahud allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad nah yakin saya sampaikan saudara-saudariku bahwa Eh, ayat ini adalah ayat yang merespon bagaimana rasa cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada kerabat kerabat beliau. Ya, baik itu umatnya yang mengikuti tuntunan beliau, sahabat-sahabat yang menyayangi, melindungi, menjaga beliau, apalagi keluarga besar yang tersambung langsung dengan Rasulullah SAW. Jadi bila kita punya keluarga saja kita jaga, kita sayangi. Maka demikian Rasulullah menjaga, menyayangi keluarga besarnya, termasuk keturunan-keturunannya. Karena itulah di dalam bahasa Arab orang yang dicintai disebut dengan mahbub. Mahbubun. Ya, orang yang mencintai disebut dengan muhibbun. Kalau kita ingin satukan keduanya, mencintai dan dicintai, maka kalimatnya berubah menjadi habibun. Habib, orang yang dicintai ya orang yang sekaligus mencintai. Maka seringkali ya keturunan-keturunan Rasulullah itu disebut dengan Habib untuk memberikan kesan bahwa keturunan-keturunan Nabi mesti menjaga nilai mawaddah yang diturunkan langsung oleh Rasulullah dengan banyak melahirkan cinta kasih pada sesama baik dalam bentuk amar ma'ruf ataupun Nahim mungkar dan saat yang bersamaan ada isyarat kepada kita untuk mencintai mereka tidak menyakiti mereka karena menyakiti mereka adalah juga menyakiti langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini saya bermohon kepada Allah semoga Allah senantiasa memuliakan kita semua, memuliakan para sahabat-sahabat Nabi dan terkhusus memuliakan, mencintai dan menjaga seluruh keluarga besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan keturunannya di masa kini ataupun di masa yang akan datang saya pun memohon maaf jika dalam setiap tutur perilaku ada tindakan-tindakan yang boleh jadi menyakiti keluarga besar Rasulullah SAW dan semoga maaf anda kasih sayang anda menjadikan peluang yang terbuka bagi saya untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam keadaan yang ya dufira ya, bersama anda semua dalam naungan ridha Allah Subhanahu Wa Taala ada juga uh, penguat di tafsir Ibnu Kathir, di tafsir Al Qur'an Al azim Ini ada di jilid yang keempat, ya, jilid yang keempat di halaman 187, ya. Ini disampaikan riwayatnya, ya. Wa qala Suday an Abid Da'ilam, qala lama jia bi Ali Ibn Al husain satu di antara keturunan Rasulullah Sallallahu Ya, namanya adalah Ali Ibn Husain. Ya, pernah menjadi tawanan setelah terjadi peristiwa fitnah kubra, fitnah yang sangat besar. Ini dalil dari Ibnu Kathir yang menguatkan bukan hanya Fatimah, yang Allah Ta'ala Anha Ali bin Abi Talib Dan putra keduanya itu Al-Hasan al, al Husain Tidak dicukupkan bahwa al, -qurba, al -qurba, fil korba pada keempatnya Tapi ini gambaran Kalau di kita sinekdok pas prototo Disebutkan sebagian menunjuk keseluruhan diantara nah, di antara buktinya, apa yang disampaikan oleh Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya, tafsir Al-Quranil al Azim. Wa qala as Sudai, berkata e, Imam As-Sudai, yang namanya Ismail, pernah saya sampaikan dalam kajian tafsir, An Abi Dailam, qala e, ia berkata, lam maji abi Ali ibn al-Husain asyara, tatkala e, Ali bin Husain ditawan, ya, fakim ala darji di maka kemudian dia dibawa, ya, ke gerbang kota Damaskus ya di kalau kita kan tawanan itu suka diarak ya ya sampai kemudian di Damaskus rajulun min ahli syam maka berdirilah seorang laki-laki dari masyarakat Syam ya Syria pada saat itu di Damaskus yang tadi saya sebutkan empat negara itu dulu masih menyatu faqala dia berkata alhamdulillahillazi qatalakum wastasalakum fitnah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghancurkan kalian ya dan memutus fitnah di zamanku ini. Nah, jadi dia merasa bahwa dengan ditawannya keluarga besar Nabi termasuk di dalamnya Ali ibn Husain ya radhiyallahu taala anhu eh, dia menyimpulkan nah ini sumber fitnah nih. Dia menyakiti, ya menuduh bahwa ini bagian dari keluarga Nabi, keturunan Nabi ini fitnah pada saat itu yang menyebabkan banyak persoalan-persoalan, banyak kericuhan-kericuhan ya banyak kesemrawutan kesemrawutan banyak pertikaian pertikaian maka dia menyimpulkan ini dengan ditangkapnya ditawannya orang ini ya keturunan Nabi saw dengan kalimat yang tak pantas tadi dia mengatakan nah dia bersyukur alhamdulillahilladzi qatalakum segala puji bagi Allah yang telah ya saya nggak berani menerjemahkan dengan yang lebih kasar ya yang yang sesuai dengan apa yang dia katakan tadi saya mungkin katakan yang telah menangkap dia tia, ya. Kemudian dan menghilangkan fitnah di di zamanku ini. Faqalalahu Ali bin al Husain. Maka Ali Ibn al Husain berkata kepada orang tadi, apa yang dia katakan akarat Al-Qur'an? Kamu ini baca Quran enggak? Ya. Kemudian qala, laki-laki itu berkata menjawab, "Na'am, ya." Qala, "Aqarat al -hamim. Apa engkau pernah membaca tentang surat di dalamnya ada keluarga besar Hamim? Al-Hamim, satu keluarga yang disebutkan di surat Hamim, Qala Quran Qur'an dia menjawab, aku membaca Al Qur'an walam akro Al Hamim tapi aku nggak pernah baca Al Hamim. Ya keluarganya Hamim. Siapa itu keluarganya Hamim? Nah teman-teman di antara pembuka surah Al Qur'an itu surah Ash-Shura itu dibuka dengan dengan kalimat Hamim ya Hamim, itu kan itu surah Ash-Shura. Ya ada keluarga di situ yang diutamakan. Ya, siapa keluarga itu? Maka dijawab oleh Ali bin Husain qala ma qara'ta? Apakah engkau enggak baca di ayat 23 tadi? Qul la as'alukum 'alaihi ajran illa mawaddata fil qurba. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak meminta kepada kalian satu upah pun, satu materi pun kecuali rasa cinta, rasa hormat kepada keluarga keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala. Maka orang itu berkata, ya, si pemuda tadi berkata, Wa innakum antum hum, apakah kalian itu termasuk golongan mereka? Keluarga Nabi SAW, kala na'am. Maka Ali bin Husain berkata, ya kami termasuk golongan itu. Jadi uh, orang ini ada dua kemungkinan, dia tidak mengetahui yang ditawan itu keluarga besar dari keturunan Rasulullah SAW, sehingga berani melecehkan di hadapan masyarakat, ya berani bertindak yang tidak pantas, kan? atau yang kedua, dia menyadari itu keturunan Nabi tapi tidak tahu. Kalau itu begitu dimuliakan, begitu ada perintah langsung dari Allah, ya dan merasakan bagaimana sensitifnya hati Nabi SAW terhadap keturunannya sampai kemudian beliau mendoakan hal yang tidak biasa bagi orang-orang yang menyakitinya maka setelah mengetahui itu dia terdiam dan uh, tidak banyak berkomentar lagi dan mengoreksi dirinya sehingga dia menyadari kesalahan-kesalahan yang dimaksudkan ya uh, waqala kemudian berkata Abu Ishaq As-Sabi'i sa'altu Amr ibn Shu'ib an qawlihi ta'ala ya Abu Ishaq as sabi i i, bertanya kepada Amr ibn Shu'aib ya, tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul la as'alukum 'alaihi ajra illa al fil qurba." Faqala, "Qurban Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ya, rawahuma Ibnu Jarir ya fi tafsirih. Maka dijawablah kemudian oleh Amr ibn Shu'aib yang dimaksud di ayat ini spesifik maksudnya adalah kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sekian tafsiran-tafsiran, ya, ada yang disepakati oleh para ulama yang dimaksud dengan kurba di sini ya ada yang e, menyebutkan bahwa ini kekerabatan Nabi di kalangan Quraisy ada tapi juga yang menekankan ini e, adalah keterkaitan dengan keluarga Nabi tidak sedikit dari kalangan para mufasir yang memberikan kesimpulan bahwa wajib bagi kita umat Islam untuk saling menyayangi mencintai yang dengan kasih sayang itu menjadikan kita sebagai kerabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wajib menghormati para sahabat yang dengan penghormatan itu melahirkan rasa cinta dari Nabi kepada kita dan ada keharusan wajib bagi kita menghormati menyayangi ya para keturunan Rasulullah SAW sehingga dengan itu terbukalah gerbang cinta Rasulullah SAW kepada kita semua dan menjadikan kita termasuk bagian dari kerabatnya pun demikian seluruh kerabat-kerabat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidup sampai dengan kini juga wajib menjaga marwah, menjaga kehormatan, menjaga rasa cinta yang dititipkan oleh Rasulullah sehingga dengan itu kehormatan yang disampaikan oleh Allah melalui Al-Qur'an pun ditegaskan melalui Nabi dapat terjaga dan terbawa hingga kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Fakhrur Razi bahkan memberikan gambaran. Al-Imam Al-Fakhrur Razi dalam tafsirnya At-Tafsirul Kabil memberikan gambaran bahwa kalimat yang Allah beritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi itu tidak pernah bahkan disampaikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Jadi kalau Anda baca misalnya di halaman 594. Ya, halaman 594. Jadi ketika eh, beliau mengisahkan tentang bagaimana respon kalimat dari nabi-nabi sebelum nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. taala haka an aktsar al-anbiya' Allah Subhanahu wa taala banyak mengisahkan tentang para nabi alaihimussalam dalam Al-Qur'an. Andahum ya binafi talab al Ya mereka langsung secara langsung ya menjelaskan uh, tentang bahwa mereka tidak boleh menerima upah ya secara lugas menyampaikan tidak menerima upah tidak menerima bayaran dalam dakwah mereka hanya karena Allah saja fadzakar fi qissati nuh alaihi salam maka disebutkan kisah nuh alaihi salam di surah asy-syu'ara ayat 109 wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin aku tidak meminta kepada kalian upah bayaran ya kecuali hanya pahala dari Allah saja ya wa kadza fi qissati hud wa salih wa fi qissati lut wa syu'aib alaihi salam Ya, dan demikian di kisahnya Nabi Hud, Nabi Saleh, Lut, Nabi Shu'aib semua mengatakan kalimat yang sama. Tapi khusus untuk Rasulullah Allah berikan satu kalimat illal mawaddata fil qurba kecuali rasa cinta terhadap kekerabatan yang tersambung pada Rasulullah. Semoga kita saling mencintai sehingga dengan itu dicintai oleh Rasulullah, dicintai oleh Allah dan mengumpulkan kita dalam suasana cinta. Di surga Allah yang penuh dengan kasih sayang, Adi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.